Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan masalah keperawatan pada pasien sirosis hepatis dengan saya, Mahendra Yuditama. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama, Mahendra Yuditama, Hesi Sustiwi, Monica Ori, Fanny Melinda, Anissa Rizki, Queen Rido, Amarada, Hari Ningsih Putri, Nurul Faiga, Zakwan Iksanul, kemudian Ayu Mutmainah. Ya, untuk pengertiannya, sirosis hati atau sirosis hepar adalah suatu penyakit di mana sirkulasi mikro, anatomi pembuluh darah besar, dan seluruh sistem arsitektur hati mengalami perubahan menjadi tidak teratur dan terjadi penambahan jaringan ikat atau fibrosis di sekitar parenkim hati yang mengalami regenerasi. Ya. Untuk penyebabnya, sirosis disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya virus hepatitis B dan virus hepatitis C. Kemudian penyebab yang mendukung yaitu kebiasaan hidup minum minuman keras dan beberapa kondisi lain yang bisa merusak jaringan hati. Untuk gejalanya, biasanya kehilangan selera makan, letih, tidak berenergi, mudah mengantuk, terjadi edema pada pergelangan kaki, penurunan kenaikan atau kenaikan berat badan secara tiba-tiba, kemudian adanya demam, sesak nafas, penyakit kuning seperti kuning pada putih mata, kemudian mual, muntah, hingga muntah darah, atau perubahan pada urin feses disertai darah, kemudian kulit gatal-gatal. Kami membuat skenario dengan seorang pria 52 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosa sirosis hati. Pasien memiliki riwayat hepatitis B dan mempunyai riwayat merokok. Pasien mengatakan sesak, terlihat sulit untuk bernafas, dengan pola nafas tidak teratur dan frekuensinya cepat. Pasien terlihat cemas, di kakinya juga terdapat edema, dan pasien mengatakan kakinya terasa sakit serta nyeri. Untuk pemeriksaan tanda vital menunjukkan tensinya 100/70 mmHg, nadi 96 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, kemudian respirasinya 28 kali per menit. Kemudian kita rekap identitas klien. Untuk Tuan A, alamatnya dari Gambing, berumur 52 tahun, seorang laki-laki, pekerjaan sebagai pegawai negeri beragama Islam, suku Jawa, untuk tanggal masuk 25 Mei 2017, untuk tanggal pengkajian 25 Mei 2017, dengan diagnosa medis sirosis hepatis. Alasan masuk, merasa nyeri pada kaki dan sesak nafas. Ini untuk analisis datanya, ada data fokus, problem, dan etiologi. Dengan data fokus, kami klasifikasikan data subjektifnya. Pasien mengatakan sesak saat bernafas. Kemudian data objektifnya, pasien terlihat susah untuk bernafas dengan frekuensi nafas tidak teratur dan cepat. Hasil data objektif pengukuran tanda vitalnya, untuk nafas 28 kali per menit, kemudian nadi 96 kali per menit dengan suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk problemnya, ketidakefektifan pola nafas dengan etiologi hiperventilasi berhubungan dengan kebiasaan merokok. Untuk analisis data selanjutnya dengan data subjektif,
Pasien mengatakan nyeri pada kaki dengan dan dia dan data objektif pasien terlihat cemas dan adanya edema pada kaki. Problem yang diambil yaitu kelebihan volume cairan dengan etiologi gangguan mekanisme regulasi. Ini untuk diagnosa keperawatannya. Yang pertama, ketidakefektifan pola nafas berhubungan dengan ventilasi atau dengan kebiasaan merokok ditandai dengan takipnea, dispnea, dan pola nafas abnormal atau frekuensinya cepat. Kemudian diagnosa selanjutnya, kelebihan volume cairan berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi ditandai dengan edema, ensietas, dan pola nafas tidak teratur. Ya, kami mengambil outcome untuk diagnosa pertama, ketidakefektifan pola nafas. Kami mengambil outcome dengan label status pernapasan, ventilasi, keluar atau dengan definisi keluar masuknya udara dari dan ke dalam paru-paru. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pernapasan pasien membaik dengan kriteria frekuensi napas dari 28 kali per menit menurun menjadi 24 kali per menit. Ya, untuk diagnosa kedua itu kelebihan volume cairan, mengambil label keseimbangan cairan. Keseimbangan cairan di dalam ruang intrasel dan ekstrasel pada tubuh. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan keseimbangan cairan pada pasien membaik dengan kriteria tidak adanya edema. Ya, untuk intervensinya, diagnosa pertama, ketidakefektifan pola nafas dengan NIC-nya, labelnya manajemen jalan nafas. Definisinya fasilitasi kepatenan jalan nafas. Yang pertama, memposisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, kemudian memotivasi pasien untuk bernafas pelan dan dalam, berputar, dan batuk. Ketiga, posisikan untuk meringankan sesak nafas. Yang keempat, memonitor status pernafasan. Ya. Untuk diagnosa yang kedua, yaitu kelebihan volume cairan, kami mengambil label pada intervensi manajemen hipervolemia, yaitu pengurangan volume cairan ekstrasel dan intrasel dan mencegah komplikasi pada pasien mengalami kelebihan cairan. Ya, dengan intervensi yang pertama, monitor pola nafas untuk mengetahui adanya gejala edema pulmonar. Dua, tingkatkan integritas kulit, misalnya pencegahan gesekan, hindari kelembapan yang berlebihan dan berikan nutrisi yang adekuat pada pasien yang mengalami imobilisasi dengan edema dependen sesuai kebutuhan. Kemudian tinggikan tempat tidur untuk memperbaiki ventilasi. Ya. Jadi sirosis hepatitis ini kesimpulannya adalah penyakit kronik yang mengakibatkan kerusakan sel hati. Sirosis hepatitis merupakan perubahan struktur sel hati atau fibrosis. Pentingnya identifikasi dini terhadap gejala yang timbul, yaitu sebagai pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, merupakan pelaksanaan preventif segera dan tepat akan menentukan risiko komplikasi dan progresivitas penyakit. Kemampuan perawat klinik dalam memadai dalam kondisi sirotis hepatis sangat berpengaruh. Masalah keperawatan yang sering muncul pada penderita sirosis hepatitis yaitu terjadinya pola nafas tidak efektif, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan, kemudian kelebihan volume cairan,
nyeri, serta gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Ya, sekian dari kami kelompok 4. Banyak salah, mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.